Saudara kasih, selamat pagi. Senang menyapa saudara semua di hari yang baru. Dan seperti saudara ingat bahwa selama pandemi ini kami dari GKNF berganti-ganti menyampaikan renungan singkat setiap pagi. Semoga renungan kita memberkati hidup kita, memberi semangat dan mengingatkan kita bahwa kita adalah umat percaya milik Tuhan. Dan hari ini kami sampai ke pasal 5 dari khotbah Tuhan Yesus ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara kasih, bagian ini bagian yang sangat lazim dan kita sering dengar, bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Saudaraku, terang dalam sudut pandang Alkitab itu menjelaskan tentang sifat atau hal-hal yang bersifat luhur, mulia, yang diwarnai kebenaran dan kebaikan. Sebaliknya gelap itu menjelaskan tentang situasi yang buruk, tentang kejahatan, tentang dosa, tentang perilaku tercela. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa kita adalah terang dunia yang tidak bisa disembunyikan. Sama seperti orang menyalakan pelita, tidak ditutup di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki dian, supaya dia memberi dampak kepada ruangan di mana terang itu bercahaya. Dan saudaraku, betapa pentingnya terang. Kalau ada terang, maka kita tidak meraba-raba. Kalau ada terang, maka ketakutan akan sirna. Kalau ada terang, maka ada optimisme, ada keberanian. Saudara sekalian, terang itu sesuatu yang disenangi. Ada orang yang bertanya, mengapa orang suka ke mall? Lalu dijawab mereka sendiri, karena mall itu selalu terang benderang. Terang itu menggairahkan. Terang itu menyenangkan. Dan sebenarnya dalam sudut pandang kitab suci, hal yang mulia, hal yang luhur, hal yang baik, kebajikan, kemurahan, kehangatan persaudaraan adalah hal-hal yang menyenangkan kepada siapapun, dimanapun. Karena itu dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya apa, saudaraku? Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa kehadiran kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, kehadiran kita harus menghasilkan, mewujudkan, mengekspresikan hidup yang benar, yang diwarnai kasih, yang diwarnai kehangatan dan persaudaraan, yang diwarnai dengan kebenaran, yang diwarnai dengan kejujuran dan integritas. Karakter, gaya hidup yang seperti ini itu sangat menyenangkan, sangat memberkati. Itu sebabnya kalau orang melamar kerja, maka dia diberi ada tes kemampuan, tapi juga ada tes yang berhubungan integritas, kejujuran, mentalitas, dan sebagainya. Karena hal-hal yang positif itu sudah bagikan terang yang selalu menyenangkan dan diperlukan. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sehingga maksud dari kata-kata itu, saudaraku, adalah bahwa orang Kristen, saudara dan saya, dipanggil untuk hidup baik. Kita selalu berkata, berpikir baik dengan
pola pikir yang baik, paradigma yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan rencana yang baik, dengan laku yang baik, sehingga kehadiran kita menghasilkan nilai-nilai positif dan baik. Dengan demikian, maka perbuatan baik, sikap kita yang baik, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu dilihat orang dan Tuhan dimuliakan. Dalam sudut pandang Kristen, saudaraku, tujuan hidup kita yang utama adalah supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Wujudnya apa? Yaitu tadi yang saya katakan, menampilkan gaya hidup Kristen yang diwarnai dengan kebenaran, kejujuran, kekudusan, kebaikan. Dengan demikian, maka melalui kita Tuhan dimuliakan. Bukan sebaliknya, Tuhan dicela dan dihina karena laku dan hidup kita yang membawa cela dan nista. Karena itu, saudaraku, mari kita ingat hari ini bahwa kita adalah terang dunia. Bahwa hidup kita merefleksikan Tuhan yang Maha Kasih. Supaya melalui hidup kita, Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita hari ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup di dunia penuh tantangan, penuh godaan, penuh liku-liku dan persoalan. Tapi kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan, bahwa kami tidak hidup dalam kegelapan, tapi dalam terang sabda Tuhan. Kami tidak meraba-raba, kami tidak diwarnai kecemasan dan ketakutan. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan. Tolonglah supaya kami hari ini hidup dan menghidupi hidup kami dengan gaya hidup yang berkenan kepada-Mu. Kiranya hidup kami menghasilkan laku dan kehidupan yang bermutu, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua hari ini. Berkatilah gereja Tuhan. Berkatilah negeri kami tercinta, Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih Tuhan berkati.